Baca Pres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanyakan komentar Prabowo Subianto soal keputusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres. Lantas Prabowo pun menjawab keputusan MK sudah jelas dan rakyat sudah mengetahui prosesnya. Di saat yang berbarengan, ekspresi Anies pun disorot lantaran ia senyum dan menaikkan kedua alisnya. Selain itu, Anies Baswedan menyinggung soal rakyat yang tidak percaya demokrasi. Mendengar hal itu, Prabowo langsung memberikan jawaban dengan emosional. Prabowo membuka buku lama bahwa dirinya yang mengusung Bapak jadi gubernur karena saat itu masih sama-sama menjadi oposisi. Momen tersebut terjadi dalam debat di KPU RI pada Selasa 12 Desember 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.